Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalam Motor Rider. Jam 6 pagi lewat jalan di pedesaan. Nggak lewat jalan utama ya sekarang ya. Sudah mulai ramai orang-orang sedang kerja ya. Jadi sekarang saya mau cobain itu ya, aplikasi edit video di HP pakai VN. Jadi selama ini kan saya pakai Kinemaster ya, Kinemaster Pro yang udah mod. Oke, kalau ke kanan ini kita bisa ke sampai ke kebun teh Wonosari. Nah, lihat ini. Kebun teh Wonosari ini ada di kaki Gunung Arjuna ya. Gunung Arjunanya di depan sana masih ketutupan awan pagi-pagi gini, nggak kelihatan. Kalau pas cuaca cerah kelihatan jelas banget. Oke, kembali ke itu ya, aplikasi edit videonya. Jadi kan selama ini saya pakai Kinemaster Pro yang mod, yang sudah tanpa watermark. Jadi kalau pakai Kinemaster kan untuk kualitas videonya mentok di 30 fps, nggak bisa 60 fps. Nah sementara yang saya pakai di kamera ini settingannya 1080 per 60 fps. Jadi kalau saya dipakai Kinemaster, di save-nya jadi simpennya jadi cuma 1080 30 fps maksimalnya. Nah kemarin kan ada teman di grup WhatsApp ya, sama-sama teman motovlog juga, tanya aplikasi edit video di HP yang bagus, lalu ada yang rekomendasi pakai VN. Ya udah, saya udah coba install, cuma belum sempat utak-atik lagi. Ya cuma sudah buka, ya udah belum dipakai buat edit-edit video. Ya mungkin video ini kalau berhasil edit pakai VN ya saya posting, semoga bisa sampai 1080-60. Ya kalau saya masih bingung ya terpaksa pakai Kinemaster lagi. Ya namanya juga coba-coba ya, pasti ada gagalnya. Kalau saya lihat di aplikasinya sih sekilas bisa sampai 60 fps. Cuma kalau mau masukkan layer-layer itu saya masih bingung. Layer terus koma ke buat green screen-nya gimana, masih belum terlalu paham. Kalau akan master kan dari awal saya nyoba jadi motovlogger kan sudah saya pakai, jadi sudah lumayan paham lah. Sekitar jam 6 lebih sedikit. Lupa kalau ada polisi tidur. Polisi tidur kagetan, apalagi kalau bangun ya polisinya. Bisa-bisa bikin jantungan. Kita di Desa Gunung Rejo.
pagi-pagi lewat pesawat gini udaranya seger banget. Di sini banyak sawah, banyak ladang kayak gini. Wow, sawah-sawah semua. Sebelah kanan juga. Kalau di jauh di sana itu sebelah kanan itu Kota Malang. Nah, itu tutupan kabut. Tutupan awan pagi. Tuh, kelihatan kan ya? Kiri kanan sawah. Ini apa nih, jagung. Jagung ini tebu. Ya, beginilah suasana pedesaan. Masih banyak sawahnya. Jalannya juga lumayan mulus ya. Gak banyak lubang. Sudah kuning padinya. Sebentar lagi nantinya panen. Ambil kiri. Kita keluar di daerah Temapel. Gak sampai sih. Jalan masjid. Depannya Pasar Singosari. Oke, kita ambil kanan. Kena batu loncat. Batunya klinis pun sampai mencelat.
kira kita lurus aja udah sampai ke jalan raya nanti. Oke, hati-hati. Utamakan dari yang jalur utama ya. Oke, lanjut. Kadang kan ada yang dari gang keluar langsung nyelonong aja. Ya, biasakan lah dahuluin yang dari jalur utama. Dilihat dulu kondisinya, kalau sepi ya langsung aja. Tapi kalau masih ada kendaraan ya dilihat nyampe enggak kalau kita langsung, jangan asal nyelonong. Ya, di depan itu udah jalan masjid, nanti keluarnya di seberangnya persis pasar Singosari. Gak persis sih, agak ke utara dikit. Oke, pelan-pelan. Oke, kita belok kiri, di depan udah pasar Singosari. Kita cari betul balik di depan. Oke, mungkin segini dulu aja. Semoga ini saya bisa pakai aplikasi VN nya ya, supaya bisa sampai 1080 per 60 fps. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.